Fauzi and I'm one of the host for this webinar. Today we are presenting with the globalizing engineering money, more, money forward by Takuya Airesang as CTO of, of Money Forward and working in Japan or in Money Forward as an international member by Mr. Nataprawira Wirafahri as engineer at Money Forward Indonesian member. Money Forward is a fintech startup delivering tools to visualize and improve both individuals and SMEs financial health. Money Forward is the largest personal financial management application in Japan. Through web, smartphone, and tablet, Money Forward automatically integrates data from over 2,600 data sources and delivers the service to more than 5 million users. Okay, before we get started, if you have any question during the presentation, please type them into the question box in your zoom control panel and i'll bring them up during the presentation and we will also have time for questions at the end and i think the issue about the video not playing is also already clear so now without further ado We will turn the time over to Takuya Naidesan and Mr. Nata Pravira Fakhri. video bisa Mungkin videonya belum bisa dinyalakan ya. Mohon dicek kembali. 画面は見えてますでしょうかアはい、見えてます。あ、大丈夫ですかフルスクリーンで見えてますかね画面。リフルスクリーンはい。じゃあ、あの、ちょっと私の顔は出せない。

えっと、マネフォワードに入社する前は、えっと、金融系の SIR で、えっと、働いていまして、それで、えっと、金融のシステム、えー、株式のトレーディングシステムであったりとか、外国為替の,あのトレーディングシステムの、えっと、開発をしていました。 Sebelum saya bergabung di money forward, sebelumnya saya bekerja juga di perusahaan-perusahaan perusahaan financing, kemudian juga, uh, financing untuk, uh, kurs asing ya. Mata, mata uang asing seperti itu, baru saya bergabung. Eh, 2015 money forward 2016 CTO bergabung uh, pertama kali dengan money forward 2015, kemudian pada 2016 saya ditunjuk sebagai CTO. Eh, Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai perusahaan kami. Etto Maneford wa 2010 nen ni go setsu kaisha de etto 5 gatsu no jiten de etto kotoshi no 5 gatsu no jiten de 1610 nin no shain ga imasu. Pertama Maneford ini didirikan pada tahun 2012 dan pada bulan Mei 2022 tahun ini uh, jumlah pekerja atau jumlah pegawai kami atau jumlah karyawan kami sudah mencapai 1610 orang. Okay. office wa Tokyo がにヘッドクォーターがあって、えっと、それ以外にこう京都、大阪、札幌、仙台、名古屋、福岡という,こう日本の,あの主要都市にこうオフィスがあります。コビオフィとカントオ、ィス名古屋、福岡、あとはこうベトナムのホーチミン市とあのハノイにもオフィスがあります。 maaf. Uh, dan juga di Vietnam, ya tepatnya di kota Ho Chi Minh, di Hanoi, uh, atau Hanoi juga kami memiliki kantor cabang di sana. Itu, uh, Kemudian untuk presiden direktur kami yaitu uh, Bapak Yosuke Tsuji, uh, ini beliau sebenarnya uh, pernah bekerja di Sony Kemudian juga sudah menyelesaikan pendidikannya di Kyoto dan juga Wharton School, University of Pennsylvania Amerika. はい。と、次にこう、あのマネフォードのミッションですけれども、Kemudian memiliki visi misi perusahaan kami mungkin seperti terlihat di sini. Eh jadi Manifold ini memiliki visi dan misi untuk memperbaiki atau Uh, memperbaharui, mempermudah kehidupan uh, manusia atau orang-orang dalam hal keuangan. Itu, Kemudian selain misi tersebut dari visi sendiri kami memang ingin menjadi platform apa finansial yang membantu dalam penyelesaian segala permasalahan keuangan. Hai. えっと、私たちのお客様は、えっと、企業のお客様、個人のお客様、金融機関のお客様って3つのに分かれています。さら <noise>、えっと、にこう企業のユーザー向けに、まあ、会計だったり経費生産だったり従業員の管理だったりっていう、まあ、バックオフィス。 向けのサースとサースのマーケティングプラットフォームと、えっと、それからこう企業に対して、えっと、運転資金をサポートするような金融サービスを提供しています。であの個人のユーザー向けには、主にこうパーソナルフィナンシャルマネジメントという Et, et kemudian selain untuk corporate atau perusahaan, kami juga uh, menyediakan service untuk personal financing, uh, manajemen, terutama aplikasi ya, aplikasi manajemen finansial personal. Dan ini benar-benar digunakan oleh banyak sekali orang dan sudah hampir lebih dari 12 juta pengguna ya, di Jepang. Termasuk nomor satu. <laughs> あの銀行だったり、クレジットカードだったりえっと e、e コマースだったり、そういったサービスたちと連携して、ユーザーの,こうあのお金使った手術を自動的にこう収集,あの集計して、一つのアプリケーションの中でお金の流れを可視化することができます。<laughs> <laughs> transaksi uh, finansial semuanya tercatat secara otomatis dan hasilnya akan dihitung secara otomatis oleh sistem aplikasi kami. Kemudian yang terakhir, uh, kami juga bekerjasama menyediakan untuk klien financial institution yaitu berupa bank mungkin ya dan uh, sejenisnya di mana kami menyediakan menjedi, platform uh, apa namanya... 40以上のこう金融機関とこういう取り組みを行っていますえっと次にこう私たちのこうえっとヘッドクォーターのえっとオフィスのえっと場所ですけれども東京のこう都心の中心のこう港区にオフィスがあります。 Kemudian untuk headquarter atau kantor pusat kami di Tokyo, uh, tepatnya berada di daerah Minatoku. Ya, ini yang sedang saya tunjukkan. Ya, Tokyo Eki made, densha de ,あの7 fun. Akihabara made, 11 fun no, ano, chikasa desu. Sangat dekat sekali dengan pusat uh, apa namanya kota di kota Tokyo sekitar 7 menit dari stasiun Tokyo dan dari Akihabara mungkin sekitar belasan menit seperti itu. Itu sangat bagus dan dari kantor pusat kami di sangat praktis sekali untuk uh, transportasi dan dari kantor kami juga laut laut apa Tokyo laut Jepang terlihat. De ,あの,まあ Kemudian ini tambahan saja uh, kantor kami pada gedung ini berada pada lantai 11 ini, dan pada saat musim panas itu kami bisa melihat dengan jelas apa uh, festival kembang api dengan baik di えっと、次にこう私たちがどのようなあの技術を使っているかを紹介したいと思います。もももえっと、このようなあの、これが全てじゃないんですけど、主にこのようなこう技術を使っています。えっとまあ、iOS は、まあ、Swift、Android は Kotlin で開発しています。 フロントエンドはこう主にリアクトタイプスクリプトで開発してまして、バックエンドは Ruby on Rails か Go か Cotlin で開発しています。フロントエンドはかかで開発しています。フロントエンドは a w s だったりで開発しています。インフラは AWS GCP を使っています。 インストラクミサニアカュガムナカンアウエス、エス、はいえっと、あとあとはこうアカウントアグリゲーションという、こう先ほどあのパーソナルフィナンシャルマネージメントのところで説明したんですけれども、こう銀行だったり、クレジットカードだったり、e コマースからデータを収集してくる部分については、まあ、Java であったり、コトリンで開発しています。 Kemudian uh, terkait dengan account agregasi atau aggregation account aggregation misalkan terkait uh, pengumpulan data dari kartu kredit uh, perbankan maupun e-commerce uh, kami melakukannya dengan Java Kotlin. Eh, Hai. Berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan antara Money forward dengan Indonesia. Eh, ,あの5

ちょっとごめんなさい。えっと、a p u l u ンドル、メカリが調達したんですけれども、そのうちの、大半の、えっと、ヨンミリオンドルをンドル、フォワードが出資しています。おもままフォゲンセレクトバイカン。ディシニブケントとリス、Limapulu j u t a dollar、タピス、アブリニア、ヤングリバント、おれ、マニフォワトゥ、アダスケターンパクル・ラパン、j u t a d o l a r でマネーフォワードはメカリの株式の42.7%のシェアを持ってまして、まあ、ヒット株主になっています。メカリはこうマネーフォワードが日本で提供しているあのサービスと近いサービスをインドネシアで提供している会社です。 Uh, pada dasarnya Mekari memang uh, menyediakan servis-servisnya itu di Jepang dan uh, memang menyediakan servis yang dekat dengan, hampir sama dengan di Jepang juga di Indonesia. Kami memang uh, berusaha menyediakan servis, uh, berbagai macam servis dengan cara bekerja sama ya, uh, antara Money Forward dengan Mekari. えっと、もしあの皆さんが日本でこう数年働いた後に、まあ、インドネシアにこう戻りたいんだということになった場合に、えっと、マネーファードの経験を生かしてメカリで働くチャンスがあると思っています。<noise> 今、マネーフォワードのこう日本人の社員が一人、あのインドネシアで生活しながらメカリで働いています。今後もこうメカリとのリレーションは強化していく予定です。はい、これがこうメカリの詳細で、右上にこうどういったサービスを提供しているか書かれています。 Ini mungkin detail daripada apa servis apa saja yang disediakan oleh Mekari. Mungkin di sebelah kanan Anda bisa melihat jenis-jenis uh, servis atau apa hal yang bisa dilakukan, di, yang sedang dilakukan apa jenis uh, ya, servis yang dilakukan oleh Mekari. あの, taxとか, HRとか, kan ,まあ misalkan di sini ada uh, berbagai macam aplikasi yang tercantum di sini. Sebenarnya ini semua aplikasi ini atau semua servis ini juga kami sediakan di Jepang lewat Money Forward dan oleh Me di Indonesia mungkin oleh Mekari seperti itu. ga ,まあ,11,あの di bawah mungkin kalau Anda lihat ada grafik di bawah dalam jangka waktu 4 tahun, 4 tahun terakhir, ARR atau ARR-nya sudah meningkat ya. Dari sebelumnya dari 11 volt. ARR とはこうアニュアルのリカーリングレベニューのことで、まあ、サブリスクリプションで1年間に得られる売り上げのことを指しています。はい、あの次にこう海外での採用について、えっと、紹介したいと思います。 Berikutnya saya akan memperkenalkan mengenai rekrutmen uh, karyawan kami di luar negeri. Itu Mane uh, Forward 2018 uh, sudah membuat atau membangun uh, kantor cabang luar negeri pertama di Vietnam pada tahun 2018. Heeh. Ano tahun ini di Hanoi Kemudian pada bulan April ya kami sudah membangun dua ya dua cabang mungkinnya di Hanoi. Nah, sekarang Kemudian juga sekitar sebulan yang lalu saya baru saja dari India uh, di mana kami uh, sedang mungkinnya mempertimbangkan untuk membangun juga kantor cabang di India. Hai, tahun 2018 di ここにはこう7人の人が写真に写ってますけれどもこのうちの2人は日本人で、5人はベトナム人です。これにあるはォトとジョーラン、ヤング・キ人はー・トリやレクルー、アンタランヤ・ムキャナダ・オ でここから、まあ、グローバル採用が加速して、まあ、現在に至るまでこうグローバルの,あの海外のこうメンバーは増え続けています。これが2019年ですけれども、まあ、10人の海外のメンバーが入社しています。 Ini tahun 2019, begini, ya pada tahun ini ada sekitar sepuluhan orang, orang ya, yang masuk uh, dari luar negeri sebagai karyawan kami. ini, ini contoh-contoh apa kegiatan-kegiatan kami yang kami lakukan ya bersama para apa? Uh, karyawan yang baru direkrut dari luar negeri. Ini, ini, 今、トータルで89名の外国籍のエンジニアがマネーォワードで働いています。ご存知とで、はローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローのル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ーカカル・カル・ローカル・ル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・カカカカル・ー

あのまず終わりをターゲットにあの開発組織の、えっと、公用語をあの英語にしようとあのしています。すでにこういくつかのチームは英語で仕事しています。であのここにいる皆さんは、まあ、入社したときにあの英語で仕事することもできます。 Uh, kemudian oh, untuk sekarang pun ada beberapa tim atau beberapa bagian di perusahaan kami yang memang bekerjanya uh, menggunakan bahasa Inggris uh, dan ketika dan orang asing pun yang masuk ke perusahaan kami ketika baru mulai bekerja mereka juga bisa menggunakan bahasa Inggris. はい, eto eto ,まあ, kemudian ]で? kalau ini ini mungkin di sekitar apa rasio ya uh, jumlah karyawan asing yang bekerja. でこうえっと、ベトナム、インド、インドネシアの順番に、まあ、割合が高いです。<noise> はいえっと、これはこうインドの IIT ・インディアン・インスティテュート・オブ・テクノロジーでのこう採用の、えっと、様子がこう現地のメディアに取り上げられたものになります。 Nah, kemudian ini contoh salah satu, satu berita uh, di, di, India yang menceritakan bahwa IIT atau uh, India in, apa, uh, Institute of Technology, ITB-nya India mungkin ya, yang mengadakan rekrutmen untuk money forward untuk mahasiswanya. Microsoft Amazon ,あの seperti anda lihat, mungkin di paling bawah yang saya tandai di bawah kan ada kata Mani Forward. Jadi pada saat uh, perekrutan besar ini di IT India, uh, jadi banyak perusahaan yang berusaha uh, menerima apa namanya membuka lowongan untuk apa uh, mahasiswa ITT, termasuk Microsoft dan sebagainya. dan Mani Forward juga ada di situ. Hai, itu adalah mekari to ma Indonesia Young Coders League, coding no competition. Desu. Kemudian ini saya akan ceritakan mungkin di sini ada ada kompetisi coding uh, ya yang dilakukan kerjasama antara Manifold dengan Mekari. Mani ada juga yang misalkan uh, diawali dengan mengikuti kompetisi ini, ada juga mungkin yang uh, ditarik langsungnya bekerja di Money juga ada. Hai, eto, tuyukoto de, kore de

先行は書類での,の審査の後にコーディングテストと最大の2回の面接で、えっとはいえっと、採用の審査をしています。 Kemudian ketika nanti Anda sudah mendaftar, mungkin kami akan lakukan semacam seleksi ya, yang terdiri dari uh, tes untuk uh, skill coding Anda, dan sedikitnya mungkin ada dua kali uh, wawancara, mungkin ya, sampai uh, nanti bisa diterima di perusahaan kami. Hai, itu saya Itu saja ya dari saya, mungkin terima kasih banyak. Ya, Silahkan berikutnya. Apakah bisa dilihat dan didengar? Kes. Kalau dari saya terdengar. Oke okay, oke. Okay. Uh, jadi uh, selamat siang semuanya. Jadi di sini uh, saya bakal menjelaskan gimana sih uh, waktu kerja di Jepang atau di Forward itu sebagai international member nah jadi uh, untuk outline nya sendiri ada self introduction current work uh, gimana experience kerja di Mani Forward dan juga hidup di Jepang jadi yang pertama kita kenalan dulu halo semuanya uh, nama saya Fahri Nata Prawira biasanya dipanggil Nata saya ada di global team dan namanya tim Niko itu sebagai software engineer di Mani Forward untuk uh, alma sendiri uh, saya lulus dari Universitas Indonesia tahun kemarin Juli uh, dan uh, jurusan ilmu komputer dan beberapa experience sebelum masuk ke Money Forward bisa dilihat di sini dan juga di Mani ini adalah uh, kerjaan pertama dan itu uh, pertama kali kerja itu last November November kemarin dan itu berbentuk masih remote jadi karena Jepang masih close border jadi kita itu masih remote kerja sampai April waktu April kita baru bisa uh, pergi ke Jepang kayak gitu jadi mungkin dari Jepang udah sekitar tiga bulan ya. Oke, okay, uh, untuk nextnya buat hobinya uh, baca buku, main basket, main capture the flag, dan juga main Valorant. Oke, oke. Sekarang uh, saya mau menjelaskan uh, kayak kondisi kerja sekarang di tim Niko, atau di tim global, di global team. Jadi mungkin uh, karena sebagai software engineer, mungkin kalian udah udah tahu ya kayak day to day jobnya kayak gimana. Jadi yang yang mungkin paling jelasnya itu kita bikin ya develop code, dimana kita tuh harus bikin develop code-nya yang scalable karena uh, money manifold itu dipakai uh, scalable seluruh Jepang gitu, jadi kita harus bisa sebisa mungkin buat skill gitu aplikasinya, dan juga mungkin uh, kayak test, improve sama maintain quality of codes, kayak improve speed dan lain-lain itu juga kita lakukan. Dan tentunya uh, setelah coachnya develop, kita juga harus monitoring tentang sistem performancenya. Dan juga kita uh, mungkin kalian tahu software engineer itu menggunakan seperti apa namanya Scrum gitu ya, jadi kita tuh harus full life cycle uh, software dari mulai apa namanya identifikasi masalah ngodingnya, istilahnya sama nanti monitoring di akhirnya dan juga review kayak gitu dan juga mungkin uh, mungkin ini bisa berbeda di tiap tim karena tim 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 saya ini ada di accounting produk uh, mungkin bisa bisa beda sama yang ada di tim HR misalnya atau di di, uh, di tim lain yang produknya berbeda dan juga banyak banyak banget challenge yang bisa dilakukan di sini kayak misalnya gimana kayak kita bisa bikin scalable uh, kayak misalnya ada proyek yang asal monolit kita ubah ke microservices yang udah microservices sekarang gimana cara bisa bikin itu lebih scalable gitu oke okay. uh, buat sebenarnya untuk teknologi sendiri udah diutarakan sendiri uh, udah diutarakan oleh Nakarisan oleh Taksan uh, ya untuk untuk di tim untuk di tim saya sendiri mainly kita pakai Go mungkin di tim lain itu uh, ada yang mobile apps itu pakai Kotlin tapi untuk di tim tim team, global teams sendiri kita pakai Golang, dan juga kita communication antara microservice itu menggunakan gRPC. Dan untuk infrastrukturnya juga kita pakai Kubernetes, Docker, AWS, sama juga Terraform. Dan ya mungkin uh, ini gak usah dijelasin terlalu terlalu detail mungkin ya. Tapi mungkin ini adalah aplikasi yang digunain oleh uh, tim kita gitu. Dan mungkin bisa bisa beda juga dengan tim sebelah misalnya gitu atau atau bukan produk bukan yang uh, accounting product. Dan uh, gimana sih experience kerja di Money Forward gitu? Ini kayak review ya gitu mungkin ya. Uh, jadi yang pertama itu working style, nya Jadi, uh, working style itu uh, kayak kalian kerja di startup, jadi dress code-nya casual, no dress code, no suit and tie, dan juga kalian bisa pakai kawasan gitu, atau misalnya pakai celana jeans. Pokoknya uh, santai banget gitu, kerja di money forward. Walaupun uh, mungkin ini startup style, tapi sebenarnya kan money forward udah bukan startup ya, udah 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 IPO, dan juga ya, tapi tetap masih uh, enjoy gitu buat kerja di sana. Dan juga buat uh, kerja sendiri itu flex time, jadi kalian bisa mulai kapan aja bisa mulai dari jam 10, bisa mulai dari jam 8, dari jam 9. Nah, ini mungkin core time ini bakalan beda tiap tim. Misalnya ada tim yang uh, mulai rapat itu sekitar jam jam 10 gitu. Ada yang misalnya rapatnya mulai dari jam 9. Jadi ini tergantung juga. Jadi core time ini tuh kayak waktu kalian bisa komunikasi dengan mudah gitu sama coworker yang lainnya. Dan juga di sini uh, great work life balance banget gitu. Uh, jadi overtime itu atau lembur itu di discourage kalau di sini. Jadi kalian kalau bisa jangan, jangan 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 overwork kalau di sini harus bisa enjoy kerjaan gitu. Ya walaupun harus serius tapi tetap harus bisa enjoy kerjanya. Uh, dan juga mungkin ya salah satu ceritanya kayak misalnya uh, uh, misalnya nih uh, saya kerja sampai jam 9, gitu. Itu bahkan diingetin bahwa lanjut besok aja gitu. Gak usah gak usah sampai malam gitu. Bahkan sampai kayak gitu sampai diingetin. Kayak buat uh, working style sendiri, jadi uh, Manifold itu meng mengadopsi hybrid style working. Jadi kita WFo dan WFh. Untuk WFo nya sendiri itu satu kali dalam satu minggu, sisanya itu WFh. Jadi uh, kalau kalau misalnya WFh, kalau ada meeting kita pakai Zoom, atau misalnya kalau asinkron kita pakai Slack seperti biasa. Dan mungkin waktu mungkin kalau misalnya kita kerjanya remote, kayak kayak waktu kemarin tahun kemarin itu kan sempat remote sampai April itu kita full ya tentunya full WFA kan kita nggak mungkin bisa uh, hadir di dalam meetingnya kan tapi itu tetap diwajari gitu jadi kita tetap bisa WFA walaupun kita remote memang harusnya kayak gitu kan terus juga uh, kalau apa namanya kalau kalian butuh sesuatu kayak misalnya monitor mouse atau keyboard itu kita bisa disediain secara apa gratis gitu tapi nanti dibalikin gitu di akhir oke okay. uh, buat fresh graduate di sini ada beberapa hal mungkin yang disediakan oleh Money Forward. Yang pertama itu ada PBL training. Jadi ini peri periode satu bulan. Jadi pas pertama kali kalian masuk satu bulan itu kita ada PBL namanya. Nah jadi kita di sini di expect untuk bisa uh, tentunya menunjukkan skill programming itu kayak gimana coding skill kita kayak problem solving dan juga uh, gimana cara desain high level gitu dan juga time management. Jadi di sini kita define projectnya dan juga kita define timelinenya dari mulai awal kerja sampai akhir gitu dalam satu bulan itu dan juga gimana cara kita bisa ikutin schedule itu secara secara apa namanya secara utuh gitu. Dan juga tentunya komunikasi gitu. Jadi di sini kalian bakalan diassign sama mentor dan juga mungkin kalian dalam satu project itu bisa aja kalian punya kolega gitu dalam satu tim. Dan di situ kalian uh, juga dituntut untuk bisa komunikasi dengan baik gitu entah, entah dengan senior member atau entah dengan mentor atau bahkan dengan teman-teman uh, yang dalam satu project itu. Dan juga nanti kalian bakalan harus presentasi itu dua kali, jadi satu bulan itu kalian ada mid term presentation dan juga ada di akhirnya ada final presentation untuk PBL ini gitu. Dan juga buat yang fresh graduate nanti kalian bakalan di assign satu mentor dan ini bakalan ada istilahnya one on one sama mentor itu satu kali dalam seminggu bahkan untuk awal PBL itu bisa lebih dari bisa satu kali sehari gitu, kayak ngejelasin kayak stand-up-nya gitu, tapi sama mentor kayak gitu. Dan juga untuk selanjutnya, setelah PBL ini, kita bakal ada one-on-one -on -one dengan manager, leader, dan juga HR. Jadi di sini tuh waktunya kalian bisa mengutarakan kayak misalnya, oh saya butuh challenge yang lebih gitu, atau misalnya kalian butuh apa, atau misalnya kebalikannya kalian ngerasa kerjaan ini ter terlalu challenging, atau gimana gitu. Itu ada kesempatannya, jadi kalian bisa bener-bener apa namanya, putarain kayak kalau kesah kalian kerjaan itu sama uh, beberapa ya kayak mentor, sama mentor, sama manager, leader, atau juga HR dan juga kalian bisa dapat apa namanya? kayak course gratis gitu dan juga join event atau training itu dengan uh, tinggal bilang aja gitu. Saya mau join misalnya di sini contohnya adalah AWS training. Itu kalian bisa buat request hal ini. Oke, okay. uh, selanjutnya untuk global member sendiri. Jadi mungkin kalian uh, waktu pergi ke Jepang kayak takut gitu kayak berapa sih uh, gimana sih? Kayak apartemen gimana, makan gimana, dan lain-lain. Nah di sini untuk global member sendiri, kita disediakan sign uh, sign in bonus dan initial living support sekitar 410 ribu yen. Dan ini benar-benar bantu banget mungkin bagi kalian yang pertama kali uh, pergi ke Jepang dan juga mungkin uh, belum nabung banyak-banyak. Jadi kalian di sini uh, dapat uh, living support buat satu bulan pertama. Dan juga misalnya kalian kan di sini sebenarnya untuk global member sendiri kita Kerjanya menggunakan bahasa Inggris ya, jadi nggak perlu pakai bahasa Jepang. Tapi mungkin kalian pengen bisa belajar bahasa Jepang atau mungkin udah belajar bahasa Jepang, pengen improve lagi. Ada namanya terrakoya program, jadi di sini kita bisa uh, improve kayak Japanese skill kita dengan ngomong sama native speaker orang Jepang. Nah di sini saya sendiri udah join dua kali gitu. Yang pertama di first half itu saya ada mentor uh, native Japan, Japanese. Itu kita... Uh, walaupun ya misalnya uh, Japanese saya sebenarnya kayak nol gitu ya tapi dibantu banget sama sama apa mentornya gitu jadi mentornya bisa bahasa inggris gitu jadi kita bisa komunikasi bahasa inggris dan kita coba untuk komunikasi pakai bahasa jepang kayak gitu uh, dan misalnya kalau kalian yang muslim itu ya praying time itu bisa dikonsiderasi sebagai working time gitu jadi kalian kalau sholat santai aja gitu kalian bisa kayak blok satu atau misalnya kayak lima menit atau sepuluh menit buat sholat gitu di, di kalender kalian misalnya atau misalnya di office juga kan satu, satu minggu itu sekali untuk ke kantor. Nah, di sini juga Manifold menyediakan tempat untuk prayer room dan juga buat tempat wudunya gitu. Jadi, uh, kalau kalian kayak takut nggak ya bisa sholat misalnya di office itu bisa. Dan untuk Friday prayer, karena masjidnya lumayan jauh ya, tergantung di mana gitu, tapi lumayan jauh gitu, kayak nggak di setiap kota ada, jadi mungkin kalian butuh waktu sekitar sejam atau dua jam, itu bisa kalian set waktunya sebagai kayak break time di kalender kalian gitu, itu itu boleh gitu nah ini foto-foto apa namanya ya jadi ini mungkin kalau kalian dari foto kelihatannya kecil tapi ini lumayan gede gitu ini bisa sekitar ada hmm, 10 orang gitu ya 10 orang atau kurang ya sekitar 10 orang itu bisa masuk ke sini dan juga ada kayak rak sepatunya buat nyimpan sendal atau sepatu gitu, di situ gitu dan nah uh, kalsanya gimana sih di money forward itu uh, yang jelas pertama kali masuk itu bisa uh, saya itu bisa merasakan orang-orang itu orang-orang yang keren dan juga fun gitu. Jadi bisa diajak bercanda, bisa diajak main. Dan waktu serius itu bener-bener orangnya pintar-pintar gitu. Dan bisa diajak kerjasama dengan baik gitu. Dan juga funnya itu pun kita banyak banget team building activities. Kayak di sini ada tea time, lightning talk, sama games. Jadi tea time ini adalah ada sesi di mana kita ngobrol random. Ya kalian boleh sambil makan, boleh sambil ngeteh bisa sambil ngopi gitu. Kita bahas hal-hal random gitu. Kayak contohnya mungkin bagi yang pertama kali ke Jepang kan mungkin butuh saran apa gitu. Misalnya saran makan atau saran uh, internetnya apa gitu, providernya apa. Atau mungkin ada ada film baru yang baru keluar, kita ngomongin hal-hal benar-benar yang random gitu di luar kerjaan. Dan ada lightning talk. Nah, lightning talk ini itu uh, kita ngomongin tentang teknologi. Jadi nanti bakal ada satu orang yang ngejelasin tentang teknologi baru atau misalnya ada isu baru atau ada hal-hal baru gitu yang tentang teknologi dan juga ada games gitu jadi mungkin kalian uh, tahu misalnya ada board game yang udah di digitalize itu kita biasanya main kayak gini gitu kayak contohnya main gartik atau apa apa ya kayak kayak code name kayak gitu kita juga main ini kayak dua minggu sekali gitu dan buat timoknya sendiri kerasa banget itu semua orang itu benar-benar mau bantu kita gitu jadi nggak ada yang namanya kayak kerja sendiri gitu nggak ada jadi kalau misalnya kalian itu ada masalah suatu kalian bisa nanya ke kolega atau bisa nanya ke senior member, ke leader itu bisa banget gitu. Jadi bahkan kayak leader pun langsung turun tangan buat bantuin kalian gitu. Dan juga uh, di tim uh, di global team sendiri dan juga di tim-tim yang lainnya banyak banyak juga aktivitas terkait dengan pair programming dan juga working together session. Jadi di sini kita ada sesi di mana kita di pair sama kayak uh, uh, kolega kita yang lain. dari sini kita bisa pair programming atau misal bisa diskus bisa diskusi tentang apa gitu di di sesi itu. Dan itu benar-benar bantu -benar banget. Mungkin kalau kalian udah stuck banget dalam satu problem, terus ada sesi ini, kalian bisa kayak cuman ngejelasin doang, dan mungkin dapat ide beberapa ide dari teman kalian, itu kalian tiba-tiba, oh ya, ngerti cara cara solve problemnya kayak gimana gitu. Dan juga respect, gimana semua orang ini benar-benar uh, considerate banget gitu, sama apa religion dan juga culture. Contohnya juga kayak diet juga gitu, kayak misalnya kalian butuh waktu sholat, atau misalnya kalian uh, vegan, kalian nggak bisa makan daging misalnya itu pun misalnya kalau kita lagi lunch kita tanya dulu ini uh, kita kita kira-kira kita mau makan di mana yang misalnya or, or uh, apa namanya orangnya misalnya vegan atau nggak bisa makan 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 yang haram misalnya kayak gitu jadi selalu ditanya dulu jadi kita kadang ya kadang kita ke tempat yang vegan gitu kadang ke tempat yang halal kayak gitu tergantung kayak orangnya siapa aja gitu dan benar-benar considerate banget bahkan mereka sambil nanya nanya gitu loh jadi kita nggak usah ngomong bahkan mereka yang nanya ke kita gitu kayak ada masalah apa gitu dalam misal restoran ini kayak gitu Oke, okay, uh, nah ini foto auto zoom meeting ya ini uh, global team dan juga uh, ini waktu pertama kali ke Jepang kita ada foto session gitu dan juga mungkin nah ini di foto kiri yang kiri ini kita lagi lunch jadi makan udon ini di kantor sih di, di sekitar kantor yang kanan atas ini karaoke jadi di, di, di tim saya ini jadi kita hampir kayak setiap bulan sekali karaoke gitu dan itu seru banget gitu kayak bener benar kayak lupa kerjaan dan kita main gitu kayak have fun banget gitu sama yang lain sama teman-teman setim dan yang di kanan bawah ini foto waktu kita ada dinner gitu waktu, ya ada dinner uh, dan orang orangnya benar-benar seru banget gitu kayak benar-benar seru banget oh ya di kiri ini ada foto kiri ini foto kita waktu uh, jadi di luar A, karena Money Forward ini dia invest juga ke suatu tim bola, jadi sponsor tim bola. Itu kita ada tiket tiket gratis buat nonton, uh, yang nama, nama timnya tuh F. Marino. Jadi kita nonton match-nya, dan itu gratis. Dan kita asik-asik sini sama sama member-member yang lain dari berbagai tim. Dan kita kayak ngobrol gitu, uh, ya seneng-seneng lah gitu main. Dan juga di foto kanan ini, ya ada nakarisan juga. Jadi abis dari game itu kita ada dinner gitu. Jadi kita makan, dan juga kita dijajanin gitu. Jadi gratis makannya. Oke, okay, uh, mungkin sekarang lebih general ya. Sekarang lebih ke life in Japan-nya, kayak gimana sih? Oke, okay, uh, mulai dari mungkin kita mulai dari living cost-nya. Uh, untuk living cost-nya sendiri, tergantung dari pilihan yang kalian pilih. Gitu contohnya, ada, mungkin yang umum itu ada tiga: shared house, shared apartment. Maksud shared, "shared apartment" ini jadi, misalnya, mungkin kalian sewa kayak apartemen yang gede, tapi bagi dua sama teman gitu. Atau misalnya kalian pengen tinggal sendiri gitu, di satu apartemen. Nah ini pun di tiap kategori ini, harganya itu tergantung dari, apa namanya, tergantung dari tipe ruangnya, tempatnya di mana, terus jarak dari stasiun. Biasanya tiga itu sih, yang jadi variabel harga dari living cost-nya gitu. Kayak misalnya untuk yang paling murah itu, share house sebenarnya. Tapi di situ, uh, kamar mandi dan juga dapurnya itu dipisah. Dan itu uh, gas sama listrik itu udah termasuk dari biaya bulanannya. Jadi, mungkin ini yang paling, apa namanya, kayak no-brainer gitu, kayak kalian tinggal pilih ini gitu, kayak udah aman gitu. Sedangkan kalau misalnya kalian mungkin sharing apartemen atau punya apartemen sendiri, itu agak ribet karena pertama, itu kalian harus milih juga dulu nih ruangannya, mungkin gimana mau yang bagi berdua atau yang mau sendiri. Mungkin kalau yang ini kan ada tulisan 2 LDK" ya, 2 LDK" ini tuh uh, dua ruangan, satu living room, satu dining room, satu kitchen gitu biasanya kalau kalian tinggal sendiri itu biasa di tempat satu R atau satu K. Di mana itu satu, satu ruangan sama kitchen atau satu ruangan doang gitu studio. Dan itu juga benar-benar depend sama tempatnya di mana, type-nya gimana, sama jarak dari stasiunnya itu berapa berapa lama gitu. Dan mungkin kalau untuk yang sharing apartemen ini kalian bisa ngurangin biayanya karena kalian bisa bagi dua kayak misalnya kulkas, mesin cuci, Microwave, rice cooker itu kan kalian bisa bagi dua kan sama teman. Sedangkan kalau kalian sendiri itu benar-benar semuanya harus kalian tanggung sendiri gitu. Jadi kalau kalau menurutku sih kalau kalian pengen yang uh, kayak jaga-jaga dulu mending share house dulu gitu. Jadi kalian bisa bisa lebih planningnya nanti gitu. Planningnya lebih matang gitu pas pas uh, ke apartemen atau ke shared apartemen. Nah buat makan sendiri itu tergantung juga kalian makannya di mana. Ada yang namanya convenient food. Convenient food itu? mungkin kayak Indomaret atau Alfamart gitu, kayak uh, mini gitu. Nah itu makanannya biasanya itu 200 sampai 1000 per packnya yen. Dan itu pun yang 200 itu biasanya snack sih, nggak makan besar. Makan besar itu sekitar 500 kali ya. sekitar 500 sama 1000. Dan juga enaknya kalau di Jepang tuh setiap makanan itu udah ada label kalorinya berapa, proteinnya berapa, di sini nggak ada fotonya sih lupa masukin jadi udah ada gitu kalian butuh berapa kalori misalnya butuh berapa protein buat sekali makan gitu itu udah ada kalau misalnya dikombini kalau misalnya makan di luar tergantung juga nih mau yang mana umat suya atau yoshinoya atau di restoran yang lain gitu nah kalau misalnya kayak umat suya yoshinoya ini termasuknya murah sekitar 500 sampai an itu udah kalau bisa dapat bowl satu bowl gitu sama minum gratis sedangkan kalau restoran itu biasanya itu lebih dari 900 dan itu pun belum minum gitu jadi bisa seribu sampai dua ribu sekali makan gitu tergantung kalian mesennya apa juga gitu dan kalau misalnya kalian beli makan di rumah itu tergantung juga gitu tergantung kalian di supermarket mana karena di supermarket yang mahal ada supermarket juga yang yang murah gitu nah ini di kanan foto-foto masak sendiri gitu jadi ya maaf kalau kurang estetik uh, terus selanjutnya nah ini foto-foto waktu makan di luar nih. jadi ya ini uh, pokoknya kalau tentang makanan di Jepang itu nggak ada nggak ada bisa gitu karena bisa kayak uh, explore banyak makanan gitu di Jepang. Nah kalau kalian mungkin uh, lihat yang kanan bawah dua ini itu ada uh, gulai, gulai gulai kambing sama pecel lele gitu. Jadi kalau kalian misalnya kangen masakan Indo, itu uh, kalian bisa ada beberapa restoran Indonesia di sekitar Shinjuku, Shibuya. itu pokoknya di, di beberapa kota besar itu biasanya ada satu gitu minimal kayak uh, makanan Indonesia. Jadi kalau kalian kangen makanan-makanan pedas itu bisa bisa ke ke apa namanya restoran Indonesia gitu. Oke, okay, terus mungkin buat hal-hal uh, lainnya kayak misalnya uh, internet shopping sama hobi kayak gitu, mungkin kalau misalnya untuk paket data HP itu sekitar 2.000 sampai 4.000 itu juga depends sama providernya sama paketnya berapa giga, misalnya atau misalnya plan unlimited atau gimana, itu tergantung juga. Terus untuk kabel internet itu juga tergantung providernya dan juga plan yang kita ambil gitu. Dan buat Uh, gas ini tuh dikasih gas itu dipakai buat masak dan juga water heater gitu ini juga tergantung pemakaian dan electricity juga tergantung pemakaian juga dan mungkin juga tergantung uh, musim ya karena mungkin waktu waktu selain summer kalian tuh bahkan jarang nyalain uh, AC AC dingin gitu ya karena uh, waktu di summer tuh benar-benar panas banget gitu dan benar-benar beda beda banget itu rasanya jadi kalau misalnya 30 derajat di Jepang tuh beda banget sama 30 derajat di, in, di Indo gitu jadi lebih kayak humid gitu kalau di Jepang eh uh, dan juga mungkin kalau kalian misalnya winter itu kalian butuh heater juga kan jadi emang tergantung season juga dan tergantung kalian pemakaiannya kayak gimana kayak gitu dan juga kalau kalian butuh hal-hal yang kayak hal-hal kecil itu kalian bisa beli di Daiso jadi Daiso tuh mungkin kayak serba sepuluh ribunya gitu kayak serba sepuluh ribunya Jepang gitu dan biasanya harganya sekitar sepuluh ribu ke atas Ya sebenarnya kan satu satu yen itu sekitar 100, jadi kalian bisa kali 100. sebenarnya lebih dari 100 sih cuman mungkin kalau cari approximate tuh kayak tinggal dikali 100 aja gitu Buat kayak baju kayak gitu, itu bisa di Uniqlo sama di Jiu. Dan harganya tuh uh, mirip sama di Indonesia harganya. Kalau nonton, itu sekitar seribu atau dua ribu juga. Itu tergantung kalian beli tiketnya di mana dan juga waktunya kapan. Yang lain sama dinner ini, seperti yang uh, saya bilang tadi, itu tergantung juga. Kalian makanan di restoran mana gitu, bahkan bisa lebih dari tiga ribu gitu, kalau ke tempat yang fancy kayak gitu. Tapi rata-rata itu, kalian bisa ngabisin seribu sampai tiga ribu, kayak misalnya kalian pengen sushi, itu sekitar seribu sampai dua ribu juga gitu. Terus karaoke nih, uh, karaoke biasanya uh, tim kita tuh kan, karaoke juga, itu pun tergantung tempat karaoke-nya sih. Uh, kalau mungkin yang kayak basic gitu, yang basic karaoke itu sekitar 1000 sampai 3000. Itu tuh sekitar 1 sampai 2 jam. Itu sekitar segini harganya. Tergantung juga uh, weekend atau malam. Itu karena beda harganya kalau weekend atau malam. Biasanya malam sama weekend itu lebih mahal. Kayak gitu. Oh ya ini si uh, sisanya tinggal sharing foto sih. Jadi ini foto apa namanya pertama kali waktu ke Jepang gitu. Pagi pagi pertama gitu kan. Jadi itu di, di tempat apartemennya dan itu apa namanya kayak pagi dan hari kalau nggak salah hari senin tapi kayak bisa dilihat dari jalanan itu kayak bersih banget gitu kan terus kayak nggak ada nggak crowded gitu nggak kayak jakarta atau misalnya bandung misalnya jadi bener-bener kayak uh, enak banget sih sebenarnya pengalaman sampai saat ini gitu ini waktu liburan ke enoshima island dan juga ke sonan beach jadi ini tuh ada di di prefektur kanagawa ada di selatannya uh, tokyo nah ini di kiri ini ada festival gitu sih jadi ini festival di Shinjuku jadi banyak banget makanan kayak ada okonomiyaki ada takoyaki ada gulali ada banyak banget pilihannya gitu dan ini mungkin kalian kalau tahu yang kanan ini foto Shibuya Crossing gitu ini diambil di ya di Shibuya Crossing oke okay. uh, mungkin uh, sekian dari saya mungkin kalau misalnya kalian ada yang mau tanya yang lebih private itu bisa bisa cek linknya atau di Instagram tuh bisa tanya aja nggak apa-apa tinggal add aja terus terus DM tinggal apa, -apa. Oke, terima kasih semuanya 残りの時間は、質問を受ける感じでよろしいですかね。今はははれすぐ、えっと、に、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すてに、すぐに、すぐに、すもに、すぐに、すぐに、すぐに、すもに、あぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐもう、ぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、す

Kemudian tadi pada pertanyaan mengenai uh, pengalaman di bidang IT sebenarnya uh, bagi siapapun yang memang ti mungkin tidak punya pengalaman atau mungkin tidak punya background di bidang IT pun tidak apa-apa selama yang bersangkutan atau dia mempunyai memiliki skill ya yang kami perlukan. ,あの,,あの,あの uh, kemudian uh, kami juga ada ada namanya program internship ya atau magang. Uh, jadi jika misalkan ada yang berminat, kemudian bisa magang dulu di tempat kami dan menunjukkan skill yang dia miliki, mungkin itu bisa nanti terhubung, ya bisa berhubungan dengan apa, penerimaan secara resmi dari kami. Atau bahkan yang service itu juga bisa menjadi yang Kemudian, selain mungkin menunjukkan skill, bisa juga menunjukkan hasil apa namanya, karya, aplikasi, atau service yang telah dibuat, lalu bisa appeal ya ke kami, bisa menunjukkan, memamerkan kepada kami apa yang sudah dibuat. Nah, dari situ juga bisa kami pertimbangkan. Hmm, <coughs> pertanyaan berikutnya ya? Pertanyaan <coughs> lo?

450.000 sampai 500.000 yen ya. Minimal Ma minimum de 450 man en te maaf, ada sedikit perbaikan mungkin salary dari sini biasanya di Jepang dihitung dalam salary tahunannya, annual salary, mungkin antara sekitar 4,5 juta yen sampai 5 juta yen setahun. Nah, itu mungkin yang bisa didapatkan. global member to no career pass desu kedo えっと今年の12月に、えっと、日本人じゃなくて、日本語がしゃべれない方が、VP of エンジニアリングっていう,こうあの重要なあの、えっと、役職に就くことが決まっています。あ yang mungkin mulai pada tahun ini mungkin ya, ada juga beberapa member kami yang dari asing ya, bukan orang Jepang, artinya dia tidak bisa bahasa Jepang, tetapi juga terpilih menjadi bagian dari apa namanya, uh, manajerial kami mungkin yang penting ya, VIP ya, uh, member view kami. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, maaf. あすみません、これ、サラフリン・アユビさんからの質問ですけれども、うん、あのす,すみませんが、先ほどの質問なんですけれども、うんえっと、私はあのフレスグラジュエート、新卒ではありません。うんえー、私はあの仕事の経験があります、えー。私はエンジニアとしてソフトウェア開発、まあ、スタートアップ会社で働いていました。経験者の私があの応募できますかという質問ですあ。これは過去にそういう人も採用していたりします。 Ada ya. Bisa, jawabannya bisa. Jadi dulu juga pernah kami menerima apa? pegawai baru ya yang memang sudah punya pengalaman bekerja di perusahaan lain dalam bidang IT, bisa seperti itu. Hmm. Hai. Sugewa internship no wa, ima koko de sugu desu internship wa eto, mata ano, konkai 、えー、っと、なんでしょう、あの、社員としての採用だけじゃなくて、あのインターンシップでの採用っていうのもあのできると思っています。Hai. Uh, untuk internship sendiri sebenarnya kami masih ya melakukan dan bukan hanya untuk eh uh, internship saja tapi internship yang nanti menuju kepada penerimaan resmi sebagai pegawai juga kami tetap membuka. Mm -hmm. Hai. 次の質問いいですかね。えっと、あ、そうですね。あの、これは、その、ジュニアレベル、あの、エントリーレベルだけじゃなくて、あの、シニアやミドルレベルの採用も、あの、当然しています。で、あの、新卒の方も。あ Jadi, betul ya? Memang ada, betul. Kami juga menerima dari berbagai macam, base level ya, dari mulai level dasar kami juga ada penerimaannya. Kami juga menerima yang sudah memiliki, senior level ataupun middle level juga kami terima terus. Dia menerima. hai, hai, dan yang tersinggung, nama saya,

Tetapi ketika dalam proses penerimaan, wawancara, dan sebagainya, tes skill, Anda ternyata menunjukkan level yang menengah atau bahkan level senior, tentu saja dari gaji yang tadi ditetapkan awal sekitar 4,5 juta yen setahun, itu kami bisa sesuaikan. Jadi meskipun Anda fresh graduate, kami bisa anggap sebagai Anda sebagai orang yang memang memiliki uh, middle class, ya apa namanya level, juga bisa. Artinya lebih tinggi gajinya. Hai. Hai. その次の質問お願い。ウィ<あ><の>、ね、ディ・デュアルトさんからですね。例えばですね、あの IT、まあ、仕事なんですけれども、例えばあの講師、まあ大学で教えている講師とか、うん、まあ 実用的な仕事場ではなくて、まあ、学校とか大学で働いていたんですけれども、うんえー、そういう人は、まあまあ、講師とかは応募できますかという質問なんですけれどもそれからそして、えー、と年齢制限はありますか最高年齢は最高年齢応募できる最高年齢は何歳ぐらいですかって質問ですはい、えっと、別に講師の方とかでもあのしっかりしたあの実力があればあの採用できると思いますし年齢もあのその年齢に Pertama mungkin mengenai apa dunia akademisi apabila memang yang Bapak Budi di sini memiliki kemampuan yang memang kami perlukan tentu saja meskipun berasal dari dunia akademisi akan kami terima dan mengenai umur umur itu sendiri tentu saja ini akan kami sesuaikan jika memang Bapak memiliki pas skill atau kemampuan sesuai dengan umur Bapak misalnya dan bisa kami pergunakan tentu akan kami terima juga. Hai. じゃあ次の質問ですね。えっと、まあリクルートメントプロセスについてですけども、まず、あの、えっと、今回は、アジアトゥジャパンさんのファーストオファーっていうサービスからあの申し込んでいただきたいと思います。アムケノプロセスにリムケカミミンタ、バギシアパプンブミブンターミ、ー、ーン。その後に、えっと、私たちの方で、

はい、はい、次の質問ですね。ね、えっとまあ、チームでの日常会話は、ナタさんがそうだったようにもう英語であの日常会話やっているチームも存在していますしまだ英語になっていないチームもあります。 Jadi untuk bahasa sendiri yang digunakan, memang ini ber sesuai tergantung timnya. Seperti misalkan Nata Nata sendiri ya, karena tergabung dalam tim internasional, dia melakukan percakapan sehari-harinya dengan bahasa Inggris. Tetapi tentu saja ada juga tim yang menggunakan bahasa Jepang. Oleh karena itu tidak perlu khawatir, misalkan Anda tidak bisa sama sekali tidak bisa bahasa Jepang, hanya bisa bahasa Inggris pun tidak apa-apa. Ya, bisa uh, juga ikut bergabung dalam tim yang memang menggunakan bahasa Inggris. Hmm. Tada, ,あの A, akan tetapi mungkin ya dari segi kepraktisan ketika hidup di Jepang memang setidaknya harus memiliki ya sedikit sedikitnya setidaknya pengetahuan dasar ya berbahasa Jepang karena kalau untuk hidup di Jepang setidaknya kalau ada pengetahuan dasar untuk berbicara bahasa Jepang sehari-hari itu akan lebih praktis untuk hidup di Jepang. Hmm, Mungkin dari segi waktu juga ini pertanyaan terakhir silahkan ya. あの, 何かこの資格がなきゃいけないとか条件は設けてないんです。皆さんあの、はいえっと、応募できますので、えっとはい、興味ある方は応募していただきたいと思います。はい。じゃあ、以上ですから、ね、時間的にもありがとうございました。皆さん。 Thank you Mr. Takwiyan Nakade and Ataprawira Fahri uh, for the presentation. Uh, uh, thank you everyone for joining us today. We will see you next time.